Hai anak-anak tingkatan 3, salam perkenalan buat semua yang sudah saya kenali, sedang dikenali dan bakal berkenalan. Saya Puan Wali, anak perempuan Subramaniam, kaunselor kegemaran anda. Tajuk saya pada hari ini, Sasaranku di Tingkatan 3. Selepas menonton video ini sampai akhir, sila jawab soalan kuis dalam Google Form yang disediakan. Hadiah menanti anda. Walaupun PT3 tidak dianggap sepenting SPM, fungsinya dalam menentukan hala tuju pelajar masih diperlukan. Peperiksaan itu dianggap penting dalam merencanakan masa depan pelajar agar tidak tersalah merancang, terutama dalam pemilihan aliran yang ingin diikuti. Sebab itu, anak-anak perlu melihat PT3 sebagai jambatan utama untuk merancang masa depan. Namun, perancangan tidak boleh dibuat secara sembarangan. Sebaliknya, perlu nasihat pihak-pihak tertentu seperti guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, ibu bapa dan paling penting minat mengikut aliran pengajian berdasarkan keputusan yang diperoleh. Sekiranya anak-anak bertanya, apakah pilihan saya selepas PT3? Di sini telah disenaraikan beberapa pilihan. Maktab Rendah Sains Mara, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik, College Vocational, Tingkatan 4 di Aros Perdana. Yang mana satu baik? Semuanya baik sebab setiap satu mempunyai kelebihannya sendiri. MRSM dan SBP mempelawa calon-calon cemerlang yang berminat untuk memohon kemasukan ke tingkatan 4 melalui satu ujian khas. Sekiranya anak-anak berminat untuk memohon ke MRSM dan SBP, sila buat persiapan diri kerana kedua-dua institusi ini hanya menerima pelajar yang cemerlang. Sekolah Menengah Teknik mempunyai aliran perdana iaitu menduduki SPM dan pada masa yang sama mempunyai jurusan pengkhususan dalam bidang tertentu seperti kejuruteraan atau sains pertanian. Manakala College Vocational lebih sesuai untuk pelajar yang mahu menjurus kepada pembelajaran berbentuk kemahiran dan memasuki dunia pekerjaan dengan cepat. Pelajar College Vocational tidak akan menduduki SPM. Sebaliknya, akan diberi diploma selepas menduduki pengajian selama 4 tahun 3 bulan. Pelajar yang sudah tidak berminat belajar atau gagal memperoleh keputusan yang baik, mereka boleh memilih mengikuti pengajian di College Community atau Pusat Giat Mara yang lebih menumpukan sepenuhnya kepada kemahiran. Pelajar yang dapat tawaran untuk memasuki Sekolah Berasrama Penuh, Maktab Rendah Sains Mara, College Vocational dan Sekolah Menengah Teknik, mereka akan tinggal di asrama. Pelajar yang tidak mahu berpisah daripada keluarga dan ingin perkhidmatan keluarga, pilihan anda ialah di Aros Perdana di sekolah anda. Anak-anak yang kekal di SMK Sungai Kapak Indah perlu membuat pilihan aliran mengikut minat, tetapi ia juga ditentukan oleh keputusan PT3 anda. Sebab tu cikgu ulang lagi, PT3 itu adalah jambatan ke arah mencapai cita-cita anda. Di slide seterusnya, pelajar boleh lihat sendiri mata pelajaran elektif yang ditawarkan di setiap aliran di SMK Sungai Kapak Indah. Kita ada aliran STEM A, STEM B, STEM C1, STEM C2, GEO1, GEO2, Sastra 1, Sastra 2, ST1, ST2, SV1 dan TS. Yang mana satu pilihan anda? Sediakan payung sebelum hujan.